Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait mesin Space Shuttle Main Engineering atau SSME atau yang dikenal dengan RS-25 yang merupakan mesin utama pesawat ulang-alik yang digunakan di Space Launch System. Nah, kepengen tahu kan bagaimana mesin RS-25 tersebut? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. RS-25 atau dikenal sebagai Space Shuttle Main Engine atau mesin utama pesawat ulang-alik adalah sebuah mesin roket bahan bakar cair kriogenik yang digunakan pada Space Shuttle NASA dan digunakan pada penggantinya yaitu Space Launch System. Dibangun di Amerika Serikat oleh Rocket Genie, RS-25 membakar hidrogen cair kriogenik dan propelan oksigen cair dengan masing-masing mesin memproduksi 1859 kN atau 418.000 lbf daya dorong dilepas landas. Mesin RS-25 sebenarnya mesin yang digunakan oleh pesawat ulang-alik. Tapi, tentu mesin ini sekarang sudah banyak mengalami pengembangan seiring dengan kemajuan teknologi. Selama 30 tahun menjalankan program Space Shuttle, RS-25 mencapai reliabilitas yang sangat tinggi. Kekuatan mesin ini setara dengan 11 lokomotif dan 1315 mobil Toyota Prius. Berbeda dengan pesawat ulang-alik yang hanya diberikan 3 mesin RS-25. Space Launch System diberi 4 mesin RS-25 karena muatannya yang lebih berat. 4 mesin RS-25 itu bisa melahap 1500 galon bahan bakar per detik. Sangat boros kan? Tapi sebanding dengan kekuatannya. Mesin RS-25 terdiri dari pompa, katup, dan komponen lain yang bekerja sama untuk menghasilkan daya dorong. Bahan bakar hidrogen cair dan oksidator dari tangki eksternal pesawat ulang-alik memasuki pengorbit pada katup pemutus pusar dan dari sana mengalir melalui jalur umpan sistem propulsi utama atau MPS pengorbit. Sedangkan untuk di Space Launch System, bahan bakar dan oksidator dari tahap inti roket akan mengalir langsung ke jalur MPS. Begitu berada di jalur MPS, bahan bakar dan oksidator masing-masing bercabang ke jalur terpisah ke setiap mesin. Di setiap cabang, prakatup kemudian memungkinkan propelan masuk ke mesin. Selain sistem bahan bakar dan oksidator, sistem propulsi utama kendaraan peluncur ini juga dilengkapi dengan sistem helium yang terdiri dari 10 tangki penyimpanan di samping berbagai regulator, katup periksa, jalur distribusi, dan katup kontrol. Sistem ini digunakan dalam penerbangan untuk membersihkan mesin dan memberikan tekanan untuk menggerakkan katup mesin dalam sistem manajemen propelan dan selama perhentian darurat. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait mesin RS-25 yang digunakan Space Launch System. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.